Selain menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya, daya tahan tubuh atau meningkatkan imun tubuh patut diperhatikan. Hal ini dikatakan striker andalan Sriwijaya FC, Beto Gonsalves. Di kesehariannya, Beto selalu mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang dibawanya langsung dari Brazil. Juga minuman peningkat daya tahan tubuh serta mengkonsumsi buah. Selain itu, konsumsi air putih juga sangat penting. Dan yang tak kalah penting adalah berolahraga. Tidak perlu olahraga berat, namun bisa dengan olahraga ringan yang diajarkan langsung oleh Beto. Ya, selain pakai masker, memang itu wajib. Tapi ada juga seperti tadi kalian lihat, masak yang enak, yang sehat. Banyak sayur, banyak buah, ya. Minum-minum banyak air juga, ini sangat penting juga, ya. Makanya saya minta juga ya, untuk masyarakat Indonesia juga, kita memang jaga makanan, jaga istirahat, minum banyak air, dan kalau bisa minimal 30 menit olahraga. Ada contoh seperti saya buat, kalau mereka mungkin nggak puas dengan itu, bisa juga cari di Google, cari di YouTube, pokoknya ada banyaknya, banyak variasi. Yang penting kita buat olahraga minimal 30 menit. Ini sangat penting buat kita untuk kesehatan kita. Termasuk istirahat cukup juga ya? Istirahat ya, istirahat cukup itu penting juga. Ditambahkan Beto, istirahat yang cukup dan merilekskan badan dengan bersenang-senang serta bersantai di rumah juga bisa menjadi tambahan pola hidup sehat ala Beto Gonsalves. SZPM Sriwijaya TV.